Selama operasi Antik Menumbing tahun 2022 yang digelar sejak 1 hingga 12 Februari 2022, Polres Bangka Tengah berhasil meringkus 6 tersangka bandar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukumnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 19,23 gram. Kapolres Bangka Tengah AKBP Emri Samustaryo mengungkapkan, 3 orang bandar yang berhasil diringkus merupakan target operasi. Polres Bangka Tengah yang berbahagia. Untuk TO kita ada 3 kasus, kemudian untuk non-TO juga ada 3 kasus. Jadi semua ada 6 kasus, 6 LP yang bisa kita ungkap dan tuntas. Dan keseluruhan jumlah barang bukti yang diamankan ada 19,23 gram metamfetamin sabu, kemudian ada 7 unit handphone dan 4 buah sepeda motor sebagaimana dilihat di depan, dan ada 1 unit mobil ya, kendaraan roda 4. Ada 2 tempat yaitu di Koba, Padang Mulia dan di Sungai Selan. Untuk pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 112 ayat 1 dan ayat 2. Seorang tersangka berinisial MA mengaku barang haram tersebut didapat dari Pangkal Pinang dan dijual kepada para remaja di kawasan Kecamatan Sungai Selan. Pangkal Pinang, Pak ya? Bukan jalur laut atau jalur sungai di Sungai Selan, Pak? Pak, kalau boleh tahu udah berapa lama, Pak? Ini, Pak. Mulai, ya, Pak. Ntar Sungai Selan atau gimana, Pak? Sungai Selan. Kita Sungai Selan aja, berarti, Pak, ya? Itu ada target-targetnya nggak, Pak? Pembelinya, Pak? Pak, anak-anak muda gitu, apa memang? Ya, anak muda. Udah ada langganan-langganannya mungkin, Pak, ya? Ya. Bangka Tengah sangat rawan peredaran narkoba. Untuk itu, polisi akan terus berupaya memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.